dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat hanya bagi nama-Mu. Sungguh kami mau bersyukur. Banyak yang
Shalom, saya Edi Chang, Senior Pastor dari Fresh Generation Community Church Malaysia, menyambut Anda semua yang hadir hari ini. Nah, tahun ini FGCC mengangkat tema Progress dengan tagline Intentional and Consistent. Nah, surat 1 Timotius pasal 4 ayat 15 mengatakan, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ya, kemajuan atau pertumbuhan tidaklah otomatis, tetapi hasil dari keputusan, usaha yang disengaja, dan konsisten, serta tentunya karena anugerah Tuhan. Ya, kiranya kita semua mengalami progres, baik secara individu, keluarga, komunitas, gereja, dan berbagai aspek kehidupan. Dan kita semua mau semakin mencintai Tuhan, dan berbuah lebat sesuai visi FGCC, to build passionate and productive disciples to bless the nations. Selamat beribadah. Welcome home. FGCC, salam sejahtera bagi seluruh jemaat yang datang di ibadah online FGCC pada hari Minggu, tanggal 2 Mei 2021. Saya Gloria yang akan membawakan news pada kali ini. Dan sebelum saya masuk dalam penekanan news, saya ingin menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir di ibadah online FGCC. Welcome home, kami sangat senang bisa bertemu dengan Anda. Dan bagi jemaat baru, bisa langsung scan QR code di sebelah sini untuk pendataan jemaat baru sekalian, dan juga pastinya bagi kami bisa menyambut jemaat baru secara personal. Dan ada berita bagus nih bagi jemaat baru maupun jemaat lama yang belum tertanam dalam suatu komunitas. FGCC mempunyai komunitas kecil yaitu Freshcom, di mana setiap minggunya kita bisa bertumbuh bersama dengan fellowship, worship, dan juga pastinya belajar firman Tuhan lebih dalam lagi. Dan Freshcom masih diadakan secara online melalui online platform seperti Zoom ataupun Google Meet ataupun online platform lainnya. Dan bagi jemaat yang tertarik dan rindu untuk tertanam dalam suatu komunitas, bisa langsung join Freshcom secara sekarang juga dengan scan QR code di sebelah sini dan mengisi data diri. Dan bagi jemaat yang mempunyai pertanyaan seputar FGCC, bisa langsung bertanya di fitur live chat di YouTube ini. Dan sebentar lagi kita akan mendoakan persembahan. Untuk itu, bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan, bisa langsung menyiapkan dan membuka aplikasi online banking di gadgetnya masing-masing. Untuk persembahan dan perpuluhan, jemaat bisa transfer ke account Public Bank. Untuk janji iman dan dana gedung, jemaat bisa transfer ke account OCBC Bank. Dan bagi jemaat yang prefer untuk transfer menggunakan rupiah, bisa transfer ke account Bank BNI atas nama Cipta Generasi Unggul. Dan semua persembahan ini akan digunakan FGCC untuk berlangsungnya gereja FGCC dan juga pastinya untuk menjangkau lebih banyak lagi jiwa-jiwa. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendoakan persembahan dari kita bagi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama mendoakan persembahan yang telah kita persiapkan. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat segala berkat yang masih Engkau berikan buat kami Tuhan sampai hari ini. Bapa, kami mendoakan Tuhan persembahan yang telah kami persiapkan, baik persembahan mingguan, perpuluhan, dana gedung, persembahan syukur Tuhan, dan persembahan lainnya. Kami percaya Tuhan, semua persembahan yang kami serahkan di hadapan-Mu, yang kami percayakan ke dalam tangan-Mu Tuhan, dapat Engkau lipat gandakan, Engkau pakai Tuhan untuk memperluas pekerjaan tangan-Mu melalui FGCC. Ajar kami Tuhan untuk bisa memberi dengan sukacita Tuhan. Biar Engkau juga Tuhan yang berkati pekerjaan kami, pekerjaan orang tua kami Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan hamba-hambamu Tuhan yang mengelola persembahan ini Tuhan, agar dapat dikelola dengan hikmat daripadamu saja Tuhan. Kiranya melalui FGCC lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang akan dimenangkan, hidupnya akan diubahkan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua jemaat yang telah memberi dengan sukacita sama-sama katakan amin. Shalom FGCC. Saya percaya bahwa jemaat yang di rumah bersuka cita pada hari ini, amin. Pada ibadah kali ini kita mengucap syukur dan pasti kita mau menaikkan puji-pujian dan menaikkan kebesaran Tuhan. Woo, sama-sama kita katakan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih.
Where we proclaim your name.
still believe you're moving. I still believe you're speaking. God, I believe you're working all things for God. I'll fix my eyes on heaven. God, I receive your vision. God, I believe you're working all things for God. I still believe you're moving. I still believe you're speaking. Ya puji Tuhan, shalom ya, puji Tuhan, dan tidak terasa kita sudah masuk bulan Mei. Ya kalau kita realize bahwa di bulan Januari kita mengangkat tema tentang progress. Jadi semuanya di tema bulanan yang kita lakukan di FGCC, semuanya dimulai dengan huruf P ya. Januari, progress, kemudian Februari kalau masih ingat kita mengangkat tema purity. Dan bulan Maret dan April yang lalu kita mengangkat tema purpose. Dan di bulan Mei kita akan mengangkat tema tentang presence atau hadirat Tuhan. Yuk mari kita tundukkan kepala kita berdoa untuk firman Tuhan.
Bapa Sorgawi, kami serahkan waktu sebentar, kalau kami akan mendengarkan firman Tuhan, mari Engkau urapi hambamu dan juga setiap kami yang mendengarkannya. Beri kami ketenangan, damai, sejahtera, kerelaan untuk mendengarkan firman-Mu. Berdoa supaya firman-Mu bukan sekedar menjadi informasi atau pengetahuan biasa. Tapi biarlah Tuhan Engkau mengurapi sehingga firman yang disampaikan sungguh-sungguh akan mengubah kami, mentransformasi kami sehingga kami juga mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami untuk kami lakukan. Serahkan semua devices, semua internet connection, dan semua peralatan yang digunakan terutama suasana hati kami untuk menerima firman Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur semua kita yang siap mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin. Boleh siapkan catatan untuk mencatat firman Tuhan ya. Yuk mari kita membaca dari Keluaran pasal yang ke-33. Saya akan bacakan dari ayat 13 hingga ayat yang ke-17. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Menarik ya, di pasal yang ke-33 ini, nah kalau kita menyempatkan diri nanti boleh baca ya di rumah masing-masing di ayat yang ke-1 ya, dari Keluaran pasal 33 menggambarkan background dari Keluaran 33 ini. Nah di ayat yang pertama saya bacakan ya, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, demikianlah kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Nah, jadi ini ada perintah Tuhan memberikan instruksi kepada Musa untuk Musa pergi dan berjalanlah dari tempat itu saat itu. Untuk apa dikatakan engkau dan bangsa, yaitu bangsa Israel yang telah engkau pimpin keluar dari Mesir, nah berangkatlah ke negeri yang telah kujanjikan. Tentunya tanah Kanaan atau Promised Land. Jadi ini perintah yang Tuhan berikan kepada Musa untuk pergi dan berangkat. Dan makanya muncul nanti boleh dibaca ya di Keluaran pasal 33 bagaimana terjadi dialog antara Musa dengan Tuhan. Dan makanya di ayat yang barusan kita baca ya, di ayat yang ke-15 menarik dikatakan di sini, berkatalah Musa kepada Tuhan. Ya, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Menarik ya, perkataan ini mengandung pengertian. Nah, Musa seakan-akan berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau engkau tidak membimbing kami, tidak menyertai kami, kami tidak akan berangkat. Jadi di sini menunjukkan bahwa Musa memerlukan penyertaan dan kehadiran Tuhan. Nah, perhatikan dalam bahasa Inggrisnya NIV, saya bacakan. Then Moses said to him, if your presence does not go with us, do not send us up from here. Wah, kata-kata ucapan Musa yang sangat luar biasa. Kalau engkau tidak, kalau hadiratmu, kalau keberadaanmu, your presence, kehadiranmu, hadiratmu tidak bersama dengan kami berjalan, kami tidak akan berangkat dari tempat ini. Menarik ya apa yang dikatakan Musa. Tapi di ayat yang ke-14 ayat sebelumnya, saya bacakan dari NIV. The Lord replied, my presence will go with you and I will give you rest. Nah itu janji Tuhan kepada Musa. Bahwa hadiratku, my presence, akan menyertai atau mendampingi engkau. Dan engkau akan dan hadiratku, penyertaanku akan memberi engkau rest. Nah kata rest di sini diterjemahkan atau bahasa Indonesianya menggunakan kata ketentraman. Jadi hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan memberikan kedamaian, ketentraman, ya rasa tenang, rasa istirahat
kepada Musa. Jadi kita melihat bahwa Musa, dia merindukan ada hadirat Tuhan, presence of God. Dan hari ini saya mau membagikan ya, apa itu hadirat Tuhan? Atau hadirat Tuhan itu bicara tentang apa? Nah, saya bagikan hari ini pada kesempatan di bulan Mei, di minggu yang pertama adalah tentang tiga hal. Saya membahas tentang hadirat Tuhan atau presence of God, God's presence. Yang pertama bicara pribadinya. Nah, saya kutip dari terjemahan New Living Translation untuk menjelaskan lebih rinci atau lebih jelas buat kita semua di dalam Keluaran atau Exodus pasal 33 ayat 15 berkata demikian, "Then Moses said, 'If you don't personally go with us, don't make us leave this place.'" Kalau engkau tidak secara pribadi, keberadaanmu, hadiratmu, berjalan bersama dengan kami, maka kami tidak akan tinggalkan tempat ini. Tadi sudah kita sama-sama belajar kan di background-nya bahwa Tuhan memerintahkan Musa, kamu pergi, berjalanlah, membawa bangsa Israel ini menuju ke tanah perjanjian, tanah yang sudah, atau negeri yang sudah kutunjukkan, atau kuberikan, yang kutunjukkan, kuperintahkan untuk engkau memasukinya. Tapi Musa berkata, aku tidak akan pergi kalau hadiratmu, keberadaanmu, dikatakan, if you don't personally go with us, don't make us leave this place. Kami tidak akan tinggalkan tempat ini. Kami tidak akan berangkat. Jadi ini hadirat Tuhan bicara keberadaan pribadinya Tuhan. Jadi bicara apa? Bicara hubungan, bicara relationship, bicara kedekatan. Ya. Jadi dengan kata lain, Musa di sini ayat ini menegaskan bahwa dia menginginkan keberadaan Tuhan itu lebih dari segalanya. Seakan-akan Musa berkata, Tuhan, kami memerlukan pribadimu, kehadiranmu. Nah, bukan berarti ya, Musa tidak merindukan mujizat atau pemberian-pemberian pengalaman iman yang Tuhan sudah kerjakan dengan luar biasa. Tapi bagi Musa, keberadaan Tuhan itu lebih penting dari mujizat pemberian-pemberiannya. Jadi Musa itu pingin pribadinya Tuhan. Nah, saya kasih contoh ya yang lebih mungkin kita lebih mengerti ya. Nah, misalnya ini ada seorang anak, taruhlah seorang youth atau mahasiswa. Dia komunikasi dengan ayahnya. Ya. Dia telepon papanya lah, ya. Dia telepon papanya dan kemudian di telepon itu dia berkata kepada papanya, "Pak, saya sudah kehabisan uang. Aku mau uangmu. Tapi aku tidak mau engkau. Aku lebih perlukan kamu transfer duitnya. Aku lebih perlu duit itu daripada keberadaanmu. Aku nggak perlu engkau, tapi aku perlu duitmu." Atau yang lebih parah lagi, kalau ada yang berani berkata kepada ayahnya, papanya, "Pah, aku perlu warisanmu dan aku nggak perlu engkau." Kira-kira bagaimana perasaan seorang ayah atau seorang papa kalau anaknya lebih perlu atau lebih minta pemberian atau uang dibandingkan dengan dirinya? Nah, ketahuilah bangsa Israel, mereka telah mengalami banyak mujizat daripada Tuhan. Mereka bagaimana Tuhan melepaskan bangsa Israel keluar dari Mesir dengan melakukan perkara yang ajaib, memberikan tulah, menyatakan kuasanya yang ajaib di Mesir sehingga bangsa Israel bisa keluar dari Mesir. Bagaimana mereka melewati Laut Merah terbelah oleh kuasa Tuhan. Bagaimana mereka kekurangan makanan, Tuhan sediakan mana dan daging burung puyuh selama 40 tahun bagi mereka. Dan bagaimana Tuhan memelihara mereka kalau mereka kekurangan air. Air bisa keluar dari batu karang. Kita melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Ada banyak mujizat bagaimana Tuhan menolong mereka dari serangan musuh. Tapi mujizat dan pemberian pengalaman iman bersama dengan Tuhan tidak menjamin seseorang punya kerinduan kedekatan dengan Tuhan. Tidak menjamin bahwa seseorang itu rindukan hadirat Tuhan, pribadi Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa jangan-jangan ada banyak dari kita atau anak-anak muda yang mendengarkan ini. Engkau lebih memerlukan penyediaan uang, ya, harta, jaminan dalam bentuk benda dari orang tuamu kepada engkau. Dan kau berkata, ya aku memerlukan uangmu,
aku perlu hartamu, aku nggak perlu engkau. Jadi nggak usah ketemulah kita. Bayangkan kalau ada orang tuanya berkata, aku pingin kunjungin kamu, nanti duitnya aku berikan, tapi aku pingin ketemu kamu. Tapi anaknya berkata, nggak usah ketemu, aku perlu duitnya saja. Kira-kira gimana perasaan orang tua? Tapi hari ini saya berharap bahwa kita jangan mengikuti kebanyakan bangsa Israel. Walaupun mereka telah mengalami mujizat Tuhan, tidak membuat mereka jadi merindukan Tuhan. Ketika mereka menghadapi masalah, mereka protes, mereka lupa akan penyertaan Tuhan yang telah mereka alami di dalam perjalanan keluar dari Mesir. Banyak mujizat yang telah mereka alami, tetapi tidak mengubah mereka. Nah, saya memberitahu bahwa mujizat tidak mengubah seseorang. Tapi pengenalan akan Tuhan, akan hadirat-Nya, itu yang mengubah seseorang. Nah, saya berdoa dan berharap supaya kita semakin mencintai Tuhan, merindukan pribadi-Nya. Jadi yang kedua, bicara hadirat Tuhan atau presence of God ini mengandung apa? Mengandung unsur hati Tuhan, hati-Nya. Jadi yang pertama hadirat Tuhan bicara pribadi-Nya. Yang kedua bicara hati-Nya. Nah, saya membuat quote seperti ini, if you seek the presence of God, you will connect with his heart. Ya. Kalau engkau mencari presence of God, hadirat Tuhan, maka otomatis engkau akan connect dengan hati-Nya. Ya, ini penting untuk kita pahami gitu ya. Bicara hati itu connect dengan hati-Nya, kita bisa bersekutu, kita bisa ngobrol. Kita bisa cari tahu apa sih yang menjadi isi hati Tuhan, kerinduan, kehendak-Nya. Nah, yang saya kasih contoh yang tadi, ya, seorang anak muda, bayangkan kalau ketika dia telepon papanya, memang dia perlu uang, tapi dia lebih merindukan kehadiran papanya. Ya, artinya, nah kalau dia punya kerinduan untuk bersekutu dengan papanya, tentu papanya kalau pingin ketemu, dia lebih pingin lagi untuk ketemu dengan papanya. Kesempatan untuk bersekutu. Jadi jadi jangan sampai pribadi-Nya lebih rendah daripada uangnya. Dengan kata lain, jangan sampai uangnya, pemberiannya. Itu lebih penting dari persekutuan dan pribadi ayah-Nya dalam hal ini. Demikian juga kita dengan Tuhan. Jadi ketika ketemu dengan pribadi-Nya, taruhlah akhirnya anak, ya, mahasiswa ini ketemu dengan ayah-Nya. Nah, mereka bisa bersekutu, mereka bisa ngobrol. Jadi dengan kedekatan, dengan persekutuan itu membuat anak ini ada kesempatan untuk dengar, ya, isi hati bapaknya atau ayah-Nya. Nah, papanya atau ayah-Nya ini bisa cerita banyak hal. Mungkin cerita tentang pergumulan bisnis yang sedang dia kerjakan, ada banyak tantangan. Atau dia bisa punya harapan juga buat anaknya, ya, atau dia punya kerinduan untuk anaknya disekolahkan, dibiayain dengan uang yang tidak sedikit, dan ayahnya bisa cerita, nak, aku punya harapan nih, papa punya bisnis yang barangkali kalau kamu tertarik, ya, kamu bisa lanjutkan bisnis papa, punya potensi yang besar, dan sementara ini kalau kamu tamat kuliah, kamu bisa kerja dulu, dicari pengalaman 2-3 tahun, habis itu kamu bisa balik, ya, bisa ketemu papa dan kita bahas, barangkali kamu tertarik untuk melanjutkan usaha papa. Ada banyak terjadi percakapan. Dan seorang anak bisa lebih menggali isi hati papanya, kerinduannya terhadap dia, kerinduannya dalam bisnis, ada pergumulan apa, dan sebagainya. Nah, saya tahun lalu, ya, mengajak keluarga saya, istri dan dua anak kami, untuk pas masa-masa longgar, MCO-nya sudah longgar, ya, jadi sudah rilis, artinya boleh wisata atau pergi ke state yang lain di Malaysia ini, tapi belum memungkinkan keluar negeri, ya, keluar Malaysia, tetapi ya kita memikirkan, oh, liburan, dan kami pergi ke Cameron Highland tahun lalu. Jadi intinya bukan bicara holiday-nya, tapi bicara persekutuannya, bicara spending time together dengan family. Ya, ada banyak yang kami lakukan untuk main bareng, board game, ya. Kami bisa ngobrol, kami benar-benar fokus untuk family time, gitu ya, quality time dengan family.
ada banyak yang kami lakukan dan itu sangat penuh dengan sukacita. Dan termasuk juga waktu di, saya masih ingat, dari Cameron Highland kami mampir ke Ipoh, ya, kota Ipoh, kemudian makan di sana dan kemudian selesai makan malam, dinner, langsung untuk balik ke KL gitu ya. Jadi sudah cukup malam saat itu dan kebetulan di mobil itu ya istri saya dengan Joycelyn, anak kami, putri kami duduk di belakang dan JJ putra kami duduk di depan ya mendampingi saya. Mereka cukup capek tentunya dan yang saya sungguh menikmati pada saat saya nyetir gitu ya dan perjalanan dari Ipoh 2 jam lebih dan istri saya dan Joycelyn ya mereka tidurlah gitu ya tapi JJ ya bisa banyak ngobrol dengan saya saat itu. Saya bilang, "Jay, kamu tidur aja kalau udah capek." "Gak apa-apa, Daddy." Dia pingin ngobrol juga saat itu ya. Jadi saya menikmati sekali obrolan dengan JJ. Dan di sanalah terjadi komunikasi yang sangat sangat baik ya menurut saya. Ya, perjalanan pulang itu menurut saya berkesan sekali dan bisa dia bisa bertanya tentang banyak hal dalam hidup saya. Dia bertanya tentang panggilan Tuhan dalam hidup saya, kemudian ada banyak hal-hal di masa kecil saya seperti apa, ada beberapa terjadi conversation yang sangat mendalam. Jadi saya bilang, "Jay, tidur aja." Kemudian dia bilang, "Enggak, pingin ngobrol, pingin dengar cerita Daddy gitu ya, cerita Papa gitu ya." Dan akhirnya saya bisa curahkan isi hati saya, kerinduan saya, dan bisa connect dengan dia. Jadi itulah yang namanya presence of God. Itulah yang namanya kehadiran Tuhan. Kalau kita merindukan dia, ya seperti yang saya katakan tadi, if you seek the presence of God, you will connect with his heart. Jadi orang-orang yang mencari Tuhan, kita akan lebih connect dengan hatinya, mengetahui isi hatinya. Mungkin pertanyaannya bagaimana kita menghampiri hadirat Tuhan? Sederhana, ya. Kita punya Roh Kudus dalam diri kita, dan kemudian kita bisa menghampiri dia dengan doa kita, dengan worship kita. Dan kita bisa komunikasi dengan dia juga, kita mendengar suaranya dari firman yang kita baca, yang kita renungkan. Ya, kita bisa connect dengan apa sih yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saya. Dan saya percaya melalui bersekutu dengan dia, mengetahui hatinya, dan mulai terjadi connection gitu ya, mulai terjadi aliran, mulai terjadi komunikasi, mulai terjadi yang namanya divine arrangement, ya, mulai terjadi pengaturan ilahi, perspektif kita diubahkan dan sebagainya. Nah, saya mau lanjutkan ya dengan poin yang ketiga dari hadirat Tuhan bicara tentang apa? Penyertaannya, ya. Nah, saya suka dengan yang dikatakan oleh seorang hamba Tuhan yang banyak dari kita yang tahu gitu ya, namanya Stephen Furtick. Dia mengatakan seperti ini, "The presence of God will not always fix your problems, but it will clarify your perspective." Sangat luar biasa. Jadi, hadirat Tuhan itu tidak selalu akan menyelesaikan, akan memperbaiki, menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Tapi hadirat Tuhan ini akan memperjelas perspektif dan cara pandang kita. Nah, itu saya percaya. Saya aminkan statement ini. Bahwa terjadi koneksi, terjadi pertukaran informasi, terjadi heart-to-heart communication. Seperti saya dengan anak saya tadi saya ceritakan. Terjadi dia mulai tahu hati saya mulai bagikan apa yang menjadi value, pengalaman, ya, pembelajaran, lesson learn yang saya dapatkan selama ini. Mulai terjadi connection, mulai terjadi perspektif anak saya mulai diubahkan. Jadi sama juga kita dengan Tuhan. Ya, ada banyak kekacauan, kebingungan hari-hari ini. Kita bingung, kita jalan buntu, kita banyak kabut, awan mendung yang menguasai kita hari-hari ini. Tapi waktu kita menghampiri tata kasih karunia Tuhan, waktu kita menghampiri presence of God, maka mungkin, ya, seperti yang Stephen Furtick katakan, bahwa presence of God, ya, will not always fix your problems. Tidak selalu akan menyelesaikan masalah kita. Tapi yang penting itu kita mengalami pencerahan. Kita mulai mengalami kejelasan akan perspektif. Karena perspektif penting. Karena perspektif itu cara pandang dan sudut pandang ya. Jarak yang tepat. Nah, kalau kita melihat sesuatu tanpa perspektif yang jelas,
sesuatu yang indah, contoh ya, misalnya ada lukisan yang baik, tapi yang bagus, tapi kita waktu kita lihat terlalu dekat, ya nggak bisa kelihatan keindahannya. Jadi sudut pandang, jarak pandang, perspektif itu akan menentukan keindahan sesuatu. Jadi kita bisa mengerti, membedakan, ada rencana Tuhan yang indah, perspektif yang indah daripada Tuhan melalui semua yang terjadi. Itu yang saya percaya. Dan arti penyertaan itu artinya seperti Musa tadi katakan, kami tidak akan pergi, kami tidak akan berangkat kalau engkau tidak menyertai kami. If your presence will, dikatakan apa? Kalau hadiratmu tidak pergi bersama dengan kami. Kalau penyertaanmu tidak bersama dengan kami tidak akan tinggalkan tempat ini. Kami tidak akan berangkat dari tempat ini. Biarlah doa Musa ini, kerinduan Musa ini menjadi doa dan kerinduan kita juga. Dan hadirat Tuhan bicara apa pribadinya, hatinya, dan penyertaannya. Dan kalau dulu Musa dan umat Israel, kalau mereka mau mencari Tuhan, mereka harus pergi ke kemah pertemuan gitu ya. Atau the tabernacle of meeting. Jadi Keluaran pasal 33 ayat 7 berkata demikian. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya keluar perkemahan. Jauh dari perkemahan dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan di luar perkemahan. Jadi di perjanjian lama untuk masuk hadirat Tuhan itu tidak mudah. Ya, dan hanya Musa dan juga para imam biasanya, ya. Para nabi kalau di perjanjian lama, orang-orang tertentu yang bisa bersekutu dengan Tuhan dalam hadirat-Nya. Keluaran 25 ayat 20. Bahkan seperti ini penjelasannya. Kerub-kerub atau malaikat ya, malaikat-malaikat itu harus mengembangkan kedua sayapnya. Nanti saya jelaskan. Kerub-kerub itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sedang sayap-sayapnya menudungi, tutup pendamaian itu dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian itulah harus menghadap muka kerub-kerub itu. Ayat 21, haruslah kalau takkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh luh hukum yang akan diberikan kepadamu. Ayat 22, dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Nah, nanti boleh diperhatikan ya. Nanti boleh diperlihatkan itu gambar Ark of Covenant. Tabut perjanjian. Jadi di masa itu bahwa Tuhan itu dia menyatakan kehadirannya itu di tempat-tempat tertentu. Dalam hal ini kepada bangsa Israel, dia akan menyatakan kehadirannya itu di kemah pertemuan, tabernacle of meeting. Dan di dalamnya ada Ark of Covenant, tabut perjanjian. Jadi tabut perjanjian itu, coba diperlihatkan gambarnya ya. Nah gambarnya itu ada kerub atau malaikat ya, yang sayapnya bertemu satu dengan yang lain dan muka kerub itu, malaikat itu berhadapan. Dan di atas tutup pendamaian. Jadi tutup pendamaian, kemudian di bawahnya itu adalah tabut perjanjian itu. Yang isinya itu ada tiga ya. Ada mana, kemudian ada loh batu atau tablet itu, kemudian loh batu atau hukum yang ditulis, yang diberikan Tuhan kepada Musa. Kemudian ada tongkat Harun yang berbunga. Jadi dikatakan the presence of God itu hadir di tengah-tengah itu, antara kerub itu, pertemuan itu di atas tutup pendamaian itu, di sanalah presence of God hadir. Jadi di sanalah Tuhan hadir. Dan di sanalah dikatakan bahwa Tuhan akan hadir dan akan berbicara kepada Musa. Tidak semua orang yang bisa berbicara dengan Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Tapi kita bersyukur, engkau dan saya, kita adalah umat perjanjian baru yang sudah ditebus dengan darah Kristus. Jadi termasuk para imam, ya, mereka setahun sekali mereka harus memberikan korban penebus dosa untuk menyucikan dosa mereka. Jadi baik dosa imam sendiri, dia harus menyembelih, memotong lembu gitu ya. Dan untuk bangsa Israel, dia juga harus memotong domba, kemudian darahnya itu
dipercikkan ke atas tutup pendamaian di pertemuan kerub atau malaikat itu di sanalah. Ini menggambarkan apa? Jadi saya kagum ya dengan firman Tuhan sebetulnya. Ketika kita membaca Keluaran, Imamat, kita banyak memperhatikan kema suci gitu ya, kema pertemuan, bait suci. Sebenarnya itu semua sedang menggambarkan atau bayangan atau shadow atau gambaran tentang Kristus yang mati untuk menebus dosa engkau dan saya. Yesus adalah imam besar itu yang masuk ke dalam bait suci dengan darahnya sendiri sebagai anak domba yang disembelih buat engkau dan saya. Jadi di sanalah, di hadirat Tuhan, di tempat di mana Yesus mencurahkan darahnya, di sanalah kita bisa berjumpa dengan hadirat Tuhan. Jadi kita berjumpa dengan Tuhan bukan karena pujian yang kita naikkan, itu hadiah. Bukan dengan syukur yang kita naikkan, itu hadiah bagi Tuhan. Tapi kita bisa masuk hadirat Tuhan karena darah Yesus yang telah mengalir buat engkau dan saya. Perhatikan di Ibrani, pasal 9 ayat yang ke-11. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kema yang lebih besar dan yang lebih sempurna dan bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Ayat 12, ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Haleluya, puji Tuhan. Kita bisa menghadap hadirat Tuhan, berjumpa dengan pribadinya, berjumpa dengan mengerti hatinya dan penyertaannya. Karena apa yang sudah Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu buat engkau dan saya. Makanya kita bersyukur penyertaan Tuhan, apa yang Yesus lakukan dulu, sekarang dan selama-lamanya membuat kita ada di dalam hadirat Tuhan. Kita bisa dekat dengan dia karena darah Yesus membuat kita layak untuk mengalami presence of God. Jadi kita nggak bisa menemukan hadirat Tuhan dengan cara yang lain. Kita bisa masuk hadirat Tuhan karena oleh darahnya penembusan Kristus buat engkau dan saya. Dan Yesus berjanji akan menyertai kita selama-lamanya. Hadiratnya akan menemani kita. Dan kita akan melewati hari-hari kita. Mulai hari ini, besok, dan seterusnya. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Kita akan rindu mengalami hadiratnya. Ya seperti doa Musa tadi. Bahwa Tuhan, aku tidak akan berangkat dari tempat ini kalau hadiratmu tidak menyertai aku. Tapi kita adalah umat perjanjian baru. Ada Roh Kudus dalam diri kita. Kita adalah bait Allah. Dan penyertaan Tuhan daripada dia akan berjanji menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman. Dan saya tutup dengan ayat ini. Matius 1 ayat 23. Ini bicara tentang Yesus. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dalam NIV menuliskan seperti ini, the virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Immanuel, which means God with us. Biarlah ini menjadi penghiburan dan kekuatan buat engkau dan saya, Immanuel. Tuhan yang menyertai kita, hadiratnya, presence of God, akan menemani kita melalui hari-hari kita ke depan, sehingga kita sungguh-sungguh akan merindukan dia lebih dari segalanya. Ya, kita perlu uang, kita perlu mujizat, kita perlu pengalaman iman. Tapi biarlah kita menjadi pribadi yang lebih merindukan hadiratnya, merindukan pribadinya, merindukan hatinya, merindukan penyertaannya dibanding apapun yang menjadi hadiah, pemberian, dan berkat-berkatnya. Saya berdoa kiranya kita mengalami presence of God mulai hari ini, seterusnya, bahkan selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari di minggu yang pertama kita akan melakukan perjamuan kudus, dan mari siapkan anggur dan roti atau sejenisnya. Dan saya akan bacakan dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Ya, mari kita mempersiapkan diri, kita
berdoa supaya Tuhan melayakkan kita dan kita periksa hati kita, minta ampun atas setiap dosa dan pelanggaran kita. Kalau ada yang bersama dengan teman-temannya, bersama dengan keluarganya, boleh saling memaafkan, mendoakan, saling mengampuni ya. Dan kalau kita ada kebencian, ada dendam dengan seseorang, mari lepaskan pengampunan. Biarlah hati kita layak bersih di hadapan Tuhan untuk menerima perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, kami datang di hadapan Engkau, ampuni setiap dosa kesalahan kami. Biarlah di masa ini Tuhan, di saat ini kami merindukan Engkau, kami mengingat akan karya-Mu. Mohon ampun atas segala dosa kesalahan kami. Dan juga kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Bila hati kami dilayakkan hari ini Tuhan, kami bersyukur. Dan kami sungguh-sungguh ya Tuhan, hari ini Tuhan di hadapan Engkau menguji hati kami, memeriksa hati kami. Biarlah Tuhan pengampunan daripada Engkau dicurahkan dalam hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan untuk apa yang sudah Engkau lakukan 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Mari kita datang kepada Dia dan kita sama-sama sebelum kita menerima perjamuan kudus ini, saya mengajak kita menaikkan pujian ini sebagai syukur dan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Thank you Jesus. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri pulihkan-ku. Mari datang kepada Dia sekali lagi, angkat pujian ini. Betapa besar kasih pengampunan Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri pulihkan-ku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkan-ku. Terima kasih Tuhan buat kesempatan indah Tuhan pada hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan menerima perjamuan kudus ini Tuhan, mari Engkau terus memberkati kami dan biarlah Tuhan kami sungguh-sungguh mengalami Engkau lewat perjamuan kudus ini. Mari jemaat yang sudah mempersiapkan roti dan anggur, mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita tinggi di atas kepala dan mari kita datang kepada Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku. Terima kasih Yesus buat tubuh-Mu yang sudah dipecahkan, dihancurkan buat kami. Bersyukur untuk kematian-Mu di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia, dan kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami, harusnya kami yang mati.
di kayu salib karena kami yang berdosa, tapi karena kasih-Mu Engkau menggantikan kami. Biarlah Tuhan kami mengucap syukur dan kami mengingat akan karya Kristus di kayu salib. Terima kasih Tuhan, dan kami akui di tangan kami roti yang melambangkan tubuh-Mu yang sudah dipecahkan, dihancurkan buat kami. Dan kami mau terima dengan ucapan syukur. Mari jemaat Tuhan, di dalam nama Yesus kita makan roti ini. Dalam nama Yesus. Mari kita angkat tinggi cawan yang berisi anggur atau sejenisnya yang melambangkan darah Yesus. Demikian ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Yesus buat darahmu yang tercurah di Kalvari 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa kami semua Tuhan. Darah yang melambangkan nyawamu, kehidupanmu sudah Engkau berikan kepada kami. Biarlah Tuhan, ketika kami akan minum, biarlah kehidupan Kristus juga terpancar melalui kehidupan kami, dan biarlah hidup kami, kami persembahkan, kami abdikan untuk kemuliaan nama Engkau. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus. Mari setiap kita yang mengakui tangan kita anggur yang melambangkan darah Yesus, mari kita minum bersama dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat perjamuan kudus yang sudah Engkau pimpin, dan juga ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Kami serahkan hidup kami Tuhan dalam tangan kasih kuasa-Mu di hari-hari ke depan ini. Biarlah Tuhan kami mengingat Tuhan akan topik hari ini. We need your presence in our lives. Kami tidak akan pergi kalau tidak bersama dan pendampingan daripada Engkau. Hadirat-Mu kami perlukan di hari-hari ke depan ini. Yang membuat kami clear Tuhan. Membuat kami punya perspektif yang jelas. Membuat kami makin mengenal pribadi-Mu. Mengenal isi hati-Mu Tuhan. Dan kami mengalami penyertaan-Mu, pendampingan, bimbingan, tuntunan daripada Engkau dengan berbagai cara. Mari Tuhan Kau memberkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Baik anak-anak muda maupun profesional yang bekerja, keluarga-keluarga, berkat-Mu dicurahkan dalam hidup mereka dalam nama Yesus. Berdoa dan menyerahkan studi kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, keluarga, semuanya diberkati oleh Tuhan. Berkati yang sakit, sembuhkan. Yang lemah Kau kuatkan, yang berbeban berat, mereka mengalami kelegaan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap volunteer yang sudah melayani juga. Berkati juga persembahan yang diberikan. Berkati setiap usaha pekerjaan kami dan juga usaha pekerjaan orang tua kami dimanapun mereka berada. Dan uang yang ada juga yang dipersembahkan boleh dikelola dengan semaksimal mungkin untuk perluasan pekerjaan Tuhan, khususnya melalui gereja FGCC ini Tuhan. Sehingga lebih banyak jiwa dimenangkan dan juga dimuridkan. Dan boleh sungguh-sungguh mengabdikan diri kepada Engkau. Terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini. Dan kami akan akhiri ibadah ini Tuhan. Dan kami menyerahkan kami semua, dan kami akan menerima berkat. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, siapkan hati pikiranmu, arahkan tanganmu, angkat tanganmu, dan juga mari kita siapkan diri untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan memberikan engkau kasih karunia, damai sejahtera. Diberkatilah dalam seluruh yang kau lakukan, berhasil nama Tuhan dipermuliakan, engkau akan mengalami peningkatan, Tuhan akan angkat engkau menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan terus berhasil, diberkati, akan terus naik bukan turun. Dalam sekolahmu, dalam kesehatanmu, dalam keluargamu, dalam semua yang kau kerjakan, usaha bisnismu diberkati oleh Tuhan. Mari saat ini terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini seterusnya selama-lamanya. Sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang dua kali. Terimalah berkat ini dalam nama Yesus setiap kita yang percaya. Mari sama-sama katakan, amin. Stay safe, stay healthy, and stay connected with God. Dan jangan lupa untuk komunitas, untuk Freshcom di lokasi terdekat. Selamat beraktivitas, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati. God bless you.